hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan ataupun yang disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara objektif program kita pada pagi ini ialah untuk kita membudayakannya program-program ilmiah berteraskan program Galakkan Membaca. Yang kedua, kita nak meningkatkan lagi visibility ataupun ketampakan PTDI dan usaha-usaha pembudayaan ilmu yang kami lakukan. Seterusnya, kita nak jadikan PTDI sendiri sebagai pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Ya. Saya Mawan Nur binti Abdullah, pustakawan kanan di PTDI UiTM Kampus Segamat. Dan bersama-sama kita pada pagi ini, dua orang panel ataupun tetamu jemputan kita yang sangat istimewa. Ya. Mereka adalah rakan-rakan saya dan mereka ini aktif dalam bidang penulisan. Terima kasih kerana sudi bersama kami, ya, Ustaz dan Puan Zeti. Ustaz daripada ofis, betul? Ya, yeah, betul. Puan Zeti daripada mana tu? Bersiaran di mana? BDR hari ni. Okey, daripada rumah. Ya, okay. Terima kasih ya kerana sudi bersama kami dan saya kira tak lengkap rasanya kalau kita tak berkenalan dulu dengan tetamu kita. Sebab saya kenal, saya kenal Puan Zeti, saya kenal Ustaz Rafi. Mungkin ramai di antara penonton di luar sana yang tidak kenal. So saya akan bacakan dulu biodata ringkas Ustaz Rafi berdasarkan buku, ya, buku yang beliau tulis. Dekat dalam ni saya akan bacakan sedikit biodata Ustaz Rafi Yudin. Ustaz Rafi Yudin merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Kanan merangkap Ketua Unit Hal Ehwal Islam, ya, di UiTM Cawangan Johor. Beliau dilahirkan di Melaka, orang Melaka ni, bandaraya bersejarah pada 9 April 1988. Muda lagi, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Taman Selayang, Batu Cave, Selangor. Kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Agama Menengah Tinggi, Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor pada tahun 2001 dan berada di sana sehingga tingkatan 6. Beliau merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Dakwah dan Penulisan Islam, Universiti Sains Islam Antarabangsa, Universiti Sains Islam Malaysia, pada tahun 2011 dan kini sedang melanjutkan pengajian dalam peringkat sarjana dalam bidang pengajian Islam Contemporary di UiTM. InsyaAllah kita sama-sama doakan Ustaz supaya great on time dan sukses, ya, Ustaz. Okey, saya ada buat slide sebenarnya untuk menunjukkan sedikit anugerah dan pencapaian yang telah Ustaz Rafi Yudin terima. Boleh nampak slide saya tak, kawan-kawan? Boleh kan? Okey. Anugerah dan pencapaian Ustaz Rafi Yudin. Okey, kalau boleh tunjukkan tanda. Alright, Kak Puan Zeti, boleh nampak slide? Boleh kan? Okey. Ini merupakan anugerah dan pencapaian Ustaz Rafi. Kita lihat di situ beliau merupakan penulis prolifik artikel akhbar UiTM Cawangan Johor. Ya, telah menyertai pertandingan penulisan oleh JAKIM pada tahun 2018. 5 penulis rencana paling aktif, ini anugerah daripada UiTM 2019. Pertandingan artikel COVID-19 10 terbaik sagu hati oleh Perpustakaan Negara Malaysia yang diterima baru-baru ini pada tahun 2020, ya. Dan saya dimaklumkan bahawa artikel ini telah dibukukan, tahniah ya Ustaz. Seterusnya 43 artikel diterbitkan di akhbar arus perdana iaitu Berita Harian, Sinar Harian dan Utusan Malaysia daripada tahun 2018 sehingga kini. Ini adalah anugerah dan pencapaiannya. Okey, seterusnya saya akan bacakan sedikit biodata Puan Zeti menerusi buku yang Puan Zeti tulis. Okey. Puan Zeti Nafta Mulia Ilyas merupakan anak ketiga daripada 8 orang adik-beradik, dilahirkan pada 6 Ogos di Johor Bahru. Okey, puteri kepada pasangan Allah Yarham Haji Ilyas dan Puan Dawamah, mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir, Johor Bahru sebelum menyambung pelajaran di Sekolah Kebangsaan Bandar Mas, Kota Tinggi, yang orang Johor ni. Ya,
Beliau meneruskan pengajian di peringkat menengah rendah dari tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi sebelum melanjutkan pelajaran ke tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Laksmana Kota Tinggi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagi menambah kompetensi diri di samping mengikuti kursus pendek di peringkat sijil dan bidang pengurusan pentadbiran dan perakaunan, Puan Zeti juga menyambung pengajian dalam bidang kaunseling di sebuah kolej swasta yang terletak di ibu negara. Namun memandangkan minat yang mendalam dalam bidang penulisan, beliau akhirnya memilih untuk menukar bidang dan seterusnya menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda pengajian Melayu di sebuah IPTS. Okey, untuk itu saya paparkan anugerah dan pencapaian Puan Zeti. Okey, Puan Zeti merupakan Johan Sayembara Esei Hari Kebangsaan yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, Gapena dan IPM pada tahun 2020. Baru je dapat ni. Menerima saguhati peraduan menulis anekdot PKP daripada DBP Wilayah Selatan. Johan, We Can See Your Voice anjuran PTDI iaitu Deklamasi Sajak Kemerdekaan pada tahun 2020, dan beliau juga adalah penyunting, penyelenggara, pembimbing, penceramah dan juri untuk DBP Sekolah, IPTA dan IPTS. Tengok tu pencapaian-pencapaian mereka. Okey, rasanya panjang saya punya intro pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk meneruskan program, saya jemput Ustaz Rafiuddin. Adakah bersama kita Ustaz Rafiuddin untuk soalan yang pertama? Okey, ini adalah buku tulisan Ustaz. Soalan pertama saya ya Ustaz. Okey, saya stop sharing dulu. Okey, selain menulis buku Ustaz, setahu saya Ustaz juga aktif menulis akhbar ya. Kalau kita tengok di email yang dikeluarkan dan juga Facebook UiTM Johor, ada dipaparkan artikel-artikel yang telah Ustaz tulis ya. Boleh tak Ustaz kongsikan sedikit kepada kami pada pagi ni tentang keaktifan Ustaz menulis dalam akhbar tu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Puan Mawar selaku moderator program Bicara Buku Anjuran PTDI, dan sekali lagi terima kasih kepada pihak PTDI yang menjemput saya sebagai ahli panel dan juga bersama dengan Puan Zeti. Jadi kalau pada asalnya bila jemputan ni dah lama dah, Puan Mawar dah apa kata risik-risik lama dah. Bila sebut tentang bicara buku ni, saya masihkan macam sepatutnya dan selayaknya masih ramai lagi yang berpengalaman yang lebih hebat daripada saya. Tapi insyaAllah saya cubalah kongsikan apa yang boleh saya kongsikan sepanjang perkongsian kita pada hari ini. Okey, berkaitan dengan soalan ataupun tanyaan daripada Puan Mawar tadi, iaitu kaitan dengan saya aktif dalam penulisan akhbar. Okey. Sehingga kini seperti yang dimaklumkan dari paparan tadi, sehingga ke hari ini lebih kurang 43 artikel saya diterbitkan di ruangan akhbar Harus Perdana. Okey, tapi bukan bermakna hanya 43 itu ditulis. Kadang ada juga yang tidak diterbitkan, kemudian diolah semula. Ada juga yang kita hantar kemudian lama baru dia terbit. Tapi sehingga kini lebih kurang dalam 43. Dan ada juga penerbitan yang di sebagai contoh Sinar Harian, dia ada Sinar Plus. Kalau kita tarik di internet, Sinar Plus ada perkongsian ataupun artikel kita dikongsikan dalam Sinar Harian tu. Kadang-kadang saya tak perasan. Sama juga dalam Akhbar Perdana, kadang ada orang kongsikan, ada orang beritahu, baru kita perasan. Kita tak perasan, 2-3 hari baru kita nak cari balik surat khabar tu dah susah. Jadi saya menulis ruangan akhbar ni lebih kepada penceritaan ataupun pandangan peribadi. Jadi tuan-tuan perempuan, maknanya yang ada merasakan sesuatu yang ingin dikongsikan, boleh sebenarnya menulis dalam ruang akhbar ni, sebab dia tiada ketetapan jumlah kataan ni. Maksud kadang-kadang kita tulis jumlah dalam banyak 500 contoh, ataupun bawah 500, ada lebih 500. Kadang-kadang editor akhbar tu sendiri nanti akan dia akan nilai balik. Dia akan semak satu-satu mana yang selayaknya, mana yang bersesuaian dengan kandungan dia punya penulisan itu, dia akan kecilkan, tak ada masalah.
Jadi saya merasakan saya kongsi-kongsi penulisan akhbar ni daripada pemerhatian saya, daripada pandangan saya, sebab saya merasakan sesuatu yang bila mana kita rasa kita nak sampaikan ke semua orang, kita nak bagi semua dengar, tapi kita tidak mampu untuk menyampaikan dalam satu masa, maka dihimpunkan ataupun diterbitkan ataupun ditukarkan, diubah ataupun diolah dalam bentuk penulisan. Nah, jadi saya merasakan penulisan akhbar ni, ada yang beri akhbar, kita beri akhbar, kadang tidak ada langgan akhbar, kita baca. Dan dalam masa yang sama, boleh dikongsikan dalam media. Sekarang ni ada berita harian online, putusan online, sinar plus tadi, semua ada. Jadi, apa yang kita tulis yang itu atau apa yang kita nak sampaikan, nak kita kongsikan itu, orang lain dapat baca. Nah, itu sebenarnya tujuan utama saya menulis akhbar. Dan saya tidak menjangkakan pada awal penulisan saya di 2018 tu, banyak masuklah pada awal 2018 tu memang banyak di ruangan utusan Malaysia, daripada akhbar yang besar sehingga yang kecil, kemudian utusan Malaysia berehat seketika, saya masih menulis. Kemudian 2019 banyak kepada berita harian, kemudian penghujung 2019 sehingga ini barulah 2020, 2021 sehingga harian. Tapi ada juga campur-campur, maknanya tak menentu kadang saya. Jadi balik pada tadi, penulisan akhbar ni aktif, saya rasa masih lagi lah di kalangan penulis-penulis kita di warga ataupun di kalangan warga UiTM Cawangan Johor ni, terutama di kalangan pensyarah, lagi hebat-hebat lah menulis dari segi bahasa, tajuk-tajuk semua lagi hebat. Saya masih lagi baru, lebih kurang dalam 2 tahun, baru 2 tahun lebih. Jadi saya rasa sikit sebanyak lah perkongsian saya ni ataupun apa yang saya nyatakan, saya sampaikan ni boleh bermanfaat lah kepada semua, sebab bila mana kita menulis ni, kita dapat merasakan satu untuk kita nak sampaikan dan juga orang lain. Okey, itu saja. Terima kasih Puan Mawar. Terima kasih di atas penerangan Ustaz tu, dan saya baca sebenarnya buku Ustaz ni, di antara kata-kata Ustaz dalam ni bahawa kita bila kita menulis dan menerbitkan, tak kisahlah buku ataupun artikel, sebenarnya ini adalah medan dakwah kita. Ustaz berdakwah dengan cara yang begitu. Macam saya sendiri dan rakan-rakan di PTDI berdakwah untuk memeriahkan ilmu yang ada dalam library ni sendiri. Okey, terima kasih Ustaz. Untuk itu kita teruskan soalan pertama, soalan yang sama ataupun soalan kepada Puan Zeti. Melalui pembacaan saya ya, Puan Zeti cenderung menulis penulisan grade apa, genre yang kita panggil genre kreatif ya. Contohnya lah, saya ada banyak buku Puan Zeti ni, Cinta di Taman Mimpi, okey, ada banyak lagi buku-buku untiaran, untai mutiara ya, buku-buku peribahasa dan sebagainya. Tetapi kita nak tahu, adakah Puan Zeti ni menulis dalam genre yang lain? Silakan Puan Zeti. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Mawar dan PTDI kerana sudi mengundang saya lah. Kalau ikut kan macam sama lah macam Ustaz Rafi cakap, saya pun baru mula menulis, tak lama sangat pun. Buat pun kata orang tu cuba-cuba. Kalau ada orang menulis tu mungkin sebab dia nak glamour tau, ada orang dia nak glamour supaya orang kenal dia. Tapi macam saya, mula-mula saya menulis buku Cinta di Taman Mimpi tu asalnya kerana saya tak mahu terlupa. Sebab apa yang ada dalam buku tu adalah pengalaman saya sendiri, tetapi kita kreatifkan. So kalau nak, kita nak belajar menulis, kita kena tahulah kaedah macam mana kita nak nak jadikan cerita tu bukanlah sampai orang tahu tu adalah diri kita. Kita kena buat, kita kena campurkan, makna gabungkan kisah yang sebenar dengan kita punya fantasi, realiti dan fantasi. Macam lagu Cik Mawar. Okey. Macam Cik Mawar beritahu tadi, selain daripada, saya memang bermula dengan antologi cerpen dululah, Kembara Daktina 1 dan Kembara Daktina 2. Kemudiannya saya tulis Untai Mutiara. Untai Mutiara ialah kumpulan cerpen dan puisi. Apa beza antologi dan kumpulan cerpen dan puisi? Antologi adalah gabungan ramai penulis. Tapi kalau kumpulan cerpen atau puisi adalah hasil daripada penulisan seorang penulis sahaja. Macam tu, saya cuba-cuba menulislah Untai Mutiara. Tapi kalau saya baca balik buku Untai Mutiara saya tu, memang saya gelaklah. Sebab dengan bahasa entah apa-apa tapi saya banggalah. That time, waktu tu tak silap 2014. Oi, saya bangga dapat, kita dapat pegang buku kita yang ada nama kita tu. Tapi kalau Cik mau tengok di situ, kita, saya tulis nama saya ED Natamulia, bukan Zeti Natamulia. Tapi bila saya mula menulis dengan Dewan Bahasa,
ada yang bahasa kata tak payah nama-nama komersial, nama awak dah cukup komersial. So since that saya terus pakai nama sebenar saya lah eh. Okay. Kemudian saya menulis juga Gemersik Alunan Bertintak Emas, iaitu buku puisi bersama dengan kita punya pensyarah saudara Muhammad Nazri bin Ali, sebab dia memang pakar pantun eh. Saya syair lah. Okay. Kemudian saya mula menulis buku tadi tu karya kreatif. Kemudian saya tulis info kreatif. Info kreatif adalah buku biografi. Biografi adalah kategori ataupun genre buku info kreatif eh, sebab dia kisah benar. Kalau buku biografi kita tak boleh tambah-tambah apa pun eh. Okey, seterusnya saya cuba juga menulis laporan program. Program anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu kolokium karya kita, hak kita. Selain tu saya buat juga laporan, ini adalah bukan kreatif eh. Laporan semarak bahasa, program semarak bahasa yang mana kerjasama antara Dewan Bahasa dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kenangan, Batu Anam. Kemudian saya berjinak-jinak lagi dengan esei. Esei secara webflix ataupun digital di webflix digital DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya ambil bidang saya lah, alat muzik tradisional Melayu. Suatu keunikan. Okey, dan kemudian satu lagi esei yang menang hari itulah eh. Tak tahu macam mana boleh menang ya Cik Mama, kita masuk je. Yang penting kita buat tu kena betul-betul and kita tahu apa yang kita nak tulis. Okey, dengan tajuk Merdeka Bukan Retorik eh. Okey, selain daripada tu saya menulis lirik lagu, choir dan nasyid dan juga merupakan komposer kepada lagu-lagu yang saya, lirik yang saya ciptakan. Setakat ni tu je lah Cik Mama. Tanya Puan Zeti, banyak rupanya saya tak tahu, rupanya Puan Zeti menulis lagu ya, composer, composer. Dan saya dapat respon daripada Puan Sue James, dia kata Puan Zeti ni mentor saya bab-bab penulisan ini, insyaAllah tahun ni nak terbit buku lagi under beliau. Selain daripada menulis, Puan Zeti juga jadi mentor. Dan apa yang saya nak sharekan sikit, kembara Daksina ni, rupa-rupanya kembara Daksina ni memaparkan semua penulisan daripada pensyarah dan juga warga UiTM Johor. Ada pada saya dua. Satu kembara Daksina yang ini dan ada lagi satu yang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, warga UiTM Johor ni sebenarnya giat menulis dan boleh saya katakan, boleh tak saya katakan sebagai orang yang jiwang? Kalau kata nak tahu apa apa yang saya katakan tentang jiwang ni, tuan-tuan dan perempuan kena baca buku-buku ni eh. Seronok, bila dah mula tak boleh berhenti. Okey, terima kasih Puan Zeti. Okey, untuk makluman semua, di bawah program Read at UiTM ni, kita naklah pembacaan dan rujukan buku oleh semua orang ni dijadikan satu budaya hidup. Dan apa yang menariknya pada pagi ni, panel kita nak berkongsilah tentang buku terbaru yang mereka hasilkan pada tahun 2020 yang saya tunjukkan tadi ya, Fresh From Oven tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk itu saya mempersilakan Ustaz Rafiuddin sekali lagi untuk menerangkan serba sedikit apa sebenarnya isi kandungan buku Jalan Menuju ke Syurga. Silakan Ustaz. Okay, baik, terima kasih sekali lagi Puan Mawar, laku moderator. Okey, buku Jalan Menuju ke Syurga ini eh, untuk pengetahuan Puan Mawar dan juga pendengar sekalian eh, juga saya eh, rujuk pada Puan Zeti sini eh. Kena kita yang pertama ni Puan Zeti yang membantu eh, bantu saya untuk bagaimana nak terbitkan buku ni. Okey. Jadi pada asalnya tajuk ni bukan tajuk Jalan Menuju ke Syurga. Okay, tajuk ni berbeza sebab kandungan buku ni eh, adalah himpunan ceramah-ceramah ataupun tazkirah yang saya sampaikan. Tajuk-tajuk ni maksudnya tajuk-tajuk yang dalam isi kandungan itu adalah hasil ceramah yang saya bagi dalam MDS, kuliah-kuliah, jemputan semua, dan saya himpunkan di antara tajuk-tajuk yang saya kongsikan. Boleh tengok dalam tu eh, ada tajuk kaitan dengan bersedekah, ada juga menguruskan masa. Itu saya himpunkan, saya senarai ada 13. Jadi ikutkan buku dia adalah 13 cara mudah untuk mendapatkan. Jadi nak mendapatkan apa, itulah tahsinnya tajuk Jalan Menuju ke Syurga. Saya himpunkan dalam tu ada 13 antara
ciri-ciri yang mudah untuk kita dapatkan bagaimana kita nak menuju ke jalan syurga, iaitu jalan kebaikan lah, untuk kita buat baik dan sebagainya. So, sebab tu tujuan saya menulis buku ini adalah untuk berkongsi ataupun menyampaikan kepada orang lain. Dan saya harap siapa yang sudah memilikinya ataupun yang bakal memilikinya nanti dapat kongsikan. Memang buku itu tujuannya adalah untuk kongsikan. Itu sebenarnya berkaitan dengan buku Jalan Menuju ke Syurga, iaitu tujuan untuk kita ke arah kebaikan. Jadi bagaimana cara? Antara 13 ciri-ciri tadi kita ikut, insyaAllah kita akan menuju ke arah kebaikan. Iaitu berkaitan dengan buku Jalan Menuju ke Syurga. Terima kasih pengumuman. Terima kasih Ustaz, dan kami juga ingin berterima kasih kepada Ustaz sendiri kerana Ustaz dah serahkan lima naskah ya buku ni kepada PTDI untuk dijadikan rujukan para pelajar, dan insyaAllah lah ada dapat dimanfaatkan, dan manfaatnya salah seorangnya saya lah sebab saya dah baca. Ringkas, padat, dan kalau katakan nak baca pada anak-anak dekat rumah pun sebenarnya sangat elok. Satu bab ataupun satu ciri satu hari. Tuan-tuan dan perempuan pun kena dapatkan. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita akan beralih kepada Puan Zeti. Beliau akan menerangkan tentang buku beliau, Kerana Dunia Penuh Deria. Silakan Puan Zeti. Okey, terima kasih Cik Mawar lagi sekali. Saya memang terbiasa panggil Cik Mawar lah, memang tak boleh Puan lah. Sebab dulu bekerja dengan Puan Mawar panggil Cik Mawar. Okey, pertama sekali pasal buku ni, tu saya kata orang yang luar lagi lawa, tak pastilah kan. Okey, sebenarnya buku ni kita daftarkan untuk mohon ISBN atas nama Menulis Terapi Jiwa. Menulis Terapi Jiwa. Tapi saya menggunakan khidmat editor bertauliah lah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membantu saya. Jadi dia beri cadangan untuk letaklah satu tema yang agak catchy yang kita dapat menarik orang untuk membaca. Sebab apa? Perkara pertama, kalau kita nak terbitkan buku, perkara yang paling penting kita kena lihat adalah tentang tema ataupun tajuknya, judul. Sebab itu yang akan menarik orang untuk membeli buku kita. Okay? Kenapa saya kata menulis tu terapi jiwa? Sebab semua orang mesti pernah mengaku bahawa dia ada diary sendiri. Betul tak? Mesti ada diary. Apa yang kita rasa, apa yang tak dapat kita luahkan kepada orang, kita akan tulis dalam diary kita. Jadi kita dapat meluahkan dan meringankan bebanan fikiran kita. Selain daripada tu, kita dapat dengan menulis ni, kita dapat luahkan isi hati, kita dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan, dan selain itu kita dapat menyampaikan gagasan fikiran kita melalui apa yang kita tulis. Lepas tu macam saya hari tadi saya kata saya menulis novel tu kerana saya tak mahu saya terlupa. Pepatah Inggeris kata, sekabur-kabur tulisan lebih baik dari sekuat-kuat ingatan. Sebab satu hari kita mungkin akan terlupa. Tapi buku ni lah yang akan mengingatkan kita tentang kisah yang kita nak simpan tu tadi sebenarnya. Okay? Dan kenapa saya pilih Kerana Dunia Penuh Deria? Okay, asalnya saya letak Kerana Dunia Tiada Deria. Tapi kalau untuk metafizik, tajuk buku ataupun tema, kita tak boleh ambil yang negatif. Okay? Kita kena tulis Kerana Dunia Penuh Deria. Kenapa Dunia Penuh Deria? Sebab apa yang saya nak semua penulis, mana pembaca faham bahawa dalam dunia ni apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang sebenarnya adalah bahan. Bahan ataupun ilham yang boleh kita bentuk dalam tulisan kita. Okey, buku ni saya tulis sebagai panduan kepada sesiapa sahaja yang nak berjinak-jinak dalam dunia penulisan, terutama penulisan kreatif. Dekat dalam ni saya gabungkan semua yang saya, macam Ustaz tadilah, apa yang dikongsikan dalam ceramah-ceramah beliau, saya pun ambil isi buku ni daripada ceramah-ceramah saya selama saya dalam bidang ni dalam 13 tahun, dan saya ambil buku ni isinya saya masukkan dalam buku ni supaya kalau kita tengok balik khusus, biasa kita bagi handout kan kepada peserta and diorang masuk file letak tak tahu kat mana. 50% lah mungkin saya boleh kata paling banyak akan simpan handout tu. Yang selebihnya tak tahu dia letak mana.
katakan kalau kita letak dalam handout, kita pun tak ingat mana kita letak dalam file yang mana satu. Tapi kalau buku, kita akan letak dia di rak. Kita senang nak cari. Ada tulang, ya Cik Mawar, kita belajar dulu kat library dengan Cik Mawar. Jadi inilah yang menyebabkan saya terpanggil untuk menulis buku ni lah. Okay, dan dalam buku ni kalau boleh saya nak kongsi juga, saya ada sebut tentang macam mana sejarah-sejarah kesusasteraan Melayu lama ataupun klasik dan macam mana kita melalui inovasi kepada kesusasteraan Melayu moden. Okay, kita dalam buku ni kita sebut juga tentang ciri-ciri penulisan kreatif tu apa, jenis-jenis penulisan kreatif tu apa, penulis kreatif tu sendiri ciri-cirinya apa. Macam Cik Mau cakap tadilah, ciri-ciri, salah satu ciri-ciri penulis kreatif adalah dia memang kena pandai berangan. Kena pandai berangan. Tapi dengan angan-angan tu tadi macam saya cakap, dia kena bijak menggabungkan fantasi dan realiti untuk menjadi satu cerita yang menarik yang boleh bagi orang tertarik untuk membaca. Okey, dalam ni juga kita sebut apa itu prosa, apa itu puisi, cerpen tu apa, novel tu apa, metafora, anafora, dialog, monolog, riwayat, dongeng, esei, kritikan, laporan, resensi. Itu semua benda-benda yang berbeza-beza. Saya dulu pengalaman yang Cik Mau saya cerita sikit lah. Sewaktu saya menulis novel tu tadi, saya tak tahu apa-apa tentang ini. Saya tak tahu metafora tu apa, saya tahu parabola je lah kan, parabola itu. Saya tahu metafora, anafora semua saya tak tahu. Plot pun saya tak tahu. Naratif saya tak tahu, tapi saya menulis. Dan kerana itu jugalah mendorong saya untuk berkongsi apa yang ada ni sebagai panduan kepada penulis. Saya bayangkan dulu saya tak ada panduan, tapi sekarang you all nak tulis, saya bantu untuk memahamkan lah. Sebab sebagai penulis kita kena ada ilmu. Walaupun penulis kreatif ni dia bebas, karya dia kreatif, dia boleh buat apa sahaja, tapi dia kena ada ilmu. Okey, panjang kan? Okey, terima kasih Cik Mama. Terima kasih Puan Zeti, dan saya rasa kalau kita ni baru nak tahu tentang karya kreatif ni, kita kena dapatkan buku Puan Zeti. Sebab yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh tunjukkan sini, dia ada siap buat diagram ataupun buat table asal-usulnya. Tuan-tuan dan puan-puan kena dapatkan dan cuba baca. Sama juga macam buku Ustaz tadi, kena dapatkan. Dan Puan Zeti, saya tertarik lagi satu buku. Ada banyak buku atas meja saya ni. Saya tertarik dengan buku yang ini. Buku bergambar merah dan putih. Boleh tak share sikit pada kami? Sebab buku ni, dia ada banyak gambar-gambar. Dan tulisannya, okay, begitu sahaja. So mungkin menarik untuk kanak-kanak. Boleh share dengan kami? Okey, buku bergambar kanak-kanak merah dan putih ni merupakan cetusan idea saya daripada cerita rakyat Bawang Putih, Bawang Merah. Yang mana saya jelmakan dalam versi yang baru yang lebih sesuai dengan zaman ni lah. Sebab kalau kita tengok budak-budak sekarang dia cerdik Encik Mawai. Kalau kita cakap Bawang Putih, Bawang Merah, dia akan tanya kenapa nama dia bawang. Okey, saya bukan nak apa ni, kita nak komen pasal cerita lama. Itu adalah cerita rakyat, dan kalau kita kena faham cerita rakyat zaman dulu, dia akan ambil apa yang ada di sekeliling dia. Mak kundo, mak labu, bawang putih, bawang merah, kata kita panggil mak sembilang ke apa semua, dia akan ambil sempena nama macam Pak Kaduk. Pak Kaduk kalau kita ikut daun kaduk, Pak Pandai itu sebab kebodohan dia lah. Okey, jadi dia, saya jelmakan dalam versi yang baru yang lebih sesuai lah. Sebab kalau kita teruskan dengan nama bawang putih, bawang merah, budak sekarang pun pandai cakap membawang, membawang ataupun bergosip, so sangat tak sesuai. Dan kemudiannya sebenarnya jalan cerita tu saya olah. Kalau kita tengok cerita bawang putih, bawang merah dalam filem, bapak dia tu adalah seorang nelayan. Tapi kalau kita fikir logik, ini dibimbing oleh saya punya pembimbing lah, Puan Izzah, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia kata kalau ikut zaman dulu, faktor ekonomi yang mengizinkan seorang lelaki untuk beristeri dua. Satu kemustahilan kalau dia seorang nelayan untuk ada isteri dua. Jadi saya buat dia jadi sebagai seorang pedagang. Okay? Dan satu lagi saya nak ubah adalah tentang maknya mati, jatuh kolam, jadi ikan. Kalau ikut daripada segi biologinya pun tak mungkin jadi.
ikan tu ambil tulangnya dan tanam pokok jadi pohon beringin. Pohon beringin, eh, lagu tu kan, eh? Ha, tapi kita tak nak macam tu. Jadi saya wujudkan ikan kaloi. Okey, satu tips untuk penulisan buku kanak-kanak, kalau kita ambil daripada versi lama ataupun cerita rakyat yang kita modernkan, kita tak boleh buang dia punya trademark. Trademark cerita bawang putih, bawang merah adalah dia punya ikan kaloi. Asalnya saya cuba nak bunuh ikan kaloi tu. Dia bergaduh bawang putih, bawang merah. Jadi Puan Izzah kata tak boleh, jangan buang. Kemudian saya buat mak tiri dia jadi baik. Dia kata seumur hidup ni pun kita tahu mak tiri memang garang. Tapi yang kita perlu tahu, cerita kanak-kanak walau apa sekalipun jalan ceritanya, pengajarannya mestilah kepada dua. Satu kepada kanak-kanak dan kedua kepada ibu bapa ataupun orang orang dewasa. Ha, jadi saya kekalkan, cuma saya tukar lagu Pohon Beringin tu kepada satu gurindam yang lain. Yang lebih ringkas dan lebih sesuai dengan usia lah. Eh? So, kalau nak, beli, nak tahu kena beli, eh, Puan, eh? Okay. Betul, sebab saya dah baca dia lain sikit, dia ada twist sikit. So kita tak nak cerita banyak. Tuan-puan yang tengah dengar ni, kalau kata nak dapatkan, kena dapatkan sebab boleh jadikan buku ni sebagai bedtime story untuk anak-anak sebab dia gambar, kan. Kita bagi teaser sahaja sebab saya dah baca memang bukunya agak lain. Okay, terima kasih Puan Zeti atas penerangan tu tadi. Tahniah ya Ustaz dan juga Puan Zeti. Walaupun sibuk dengan tugasan harian dan keluarga, ya, Ustaz ada 3 orang anak. Lepas tu bolehlah hasilkan buku-buku tu dan sesuatu yang mungkin saya sendiri dan rakan-rakan saya boleh contohi, insyaAllah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik penulisan ni mesti ada sejarah, orang kata, eh. Ada sejarah yang mencetuskannya. Jadi soalan saya untuk kedua-dua panel, bolehkah saya tanya, ya, macam mana boleh tercetusnya idea nak tulis buku ni, ya, dan berapa lama masa yang diambil untuk hasilkan buku ni, ya. Kita minta Ustaz untuk memberikan penerangan dahulu. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan moderator kita, eh. Tak tadi dengar Puan Zeti cerita. Jadi, eh, balik pada soalan tadi, bagaimana tercetusnya idea untuk menulis buku. Pertamanya adalah, yang pertama, sebab selama ni saya terfikir kan duduk tu kan, kat rumah ke kadang, fikir kat mana, banyak menulis kata dengan akhbar. Tulisan dalam akhbar, eh. Kongsikan. Dan ada juga yang rakan-rakan katakan, okey, himpunan, boleh himpunkan tulisan-tulisan akhbar tu jadi satu buku. Okey, macam nak kompilasi ke apa saja, fikirkan maknanya boleh himpunkan. Tapi sampai sekarang belum lagi himpunkan. Okey. Jadi saya terfikir-terfikir, kemudian tercetus tadi yang saya nyatakan tadi, awal tadi program-program ceramah ataupun tajuk-tajuk, eh, ceramah saya, perkongsian saya tu saya cuba nak kumpulkan. Jadi saya terfikir macam mana nak menulis. Banyaklah saya kata macam mana nak menulis, saya rujuk dengan beberapa orang yang boleh jadi sebagai rujukan saya, eh, sebagai pembimbing dan sebagainya. Saya pun cuba mencabar diri, eh, cabar diri, dan dalam masa yang sama saya cuba untuk satu yang baru, eh, untuk menulis buku ni, eh, untuk maklumat ni adalah tulisan saya yang pertama, eh, buku tulisan saya yang pertama. Jadi tercetus, eh, sebabkan itulah saya merasakan saya perlu tulis, eh, saya perlu tulis buku. Saya perlu cuba fikirkan bagaimana, dan saya tengoklah, saya dapatkan panduan, saya dapatkan pendapat-pendapat, eh, tulis apa dahulu, eh, step by step, mana yang lebih dahulu. Saya cuba, dan masa yang diambil adalah lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan macam tu. Okey, eh, okey. Dan ianya berlaku, yang menariknya, ianya berlaku apabila negara kita, eh, diserang pandemik COVID. Okey, 18 Mac 2020. Okey, hari pertama, maknanya arahan kerajaan pelaksanaan perintah kepala pergerakan. Eh, tapi bukan hari pertama tu saya menulis. Jadi dalam tempoh PKP tu, inilah antara hikmah yang saya terima, eh, di sebalik kejadian ataupun yang berlaku dalam negara kita dan dunia ni. Hikmah ni dalam tempoh PKP tu, pada awal tu kita dah tak ada, masa tu tak ada work from office pun semua, eh, kena BTR. Jadi pada ketika itulah, eh, saya mula ambil masa sedikit, kadang waktu malam, tengah malam ada, subuh ada, selepas subuh ada, tak boleh nak buat aktiviti. Ada kadang waktu siang, kadang masa anak jaga pun tempat juga sikit-sikit, saya sikit, lepas tu simpan, save sikit. Jadi pada ketika itulah, eh, sehingga Ogos. Okey, dah tempoh dah 3-4 bulan. Alhamdulillah, eh, saya dah siap manuskrip saya yang saya bagi kepada penerbit, eh, Parabi Global Resources.
untuk menyemak dan uruskan segala urusan perlibatan. Jadi kat situlah Tuan Haji, apabila selama lebih kurang 2 tahun saya menjadi Dewan Akhbar, jadi kenapa saya tidak untuk 21? Kadang saya pergi kedai buku kan, popular ke mana-mana kedai buku, kita tengok orang kedai buku, kita baca kadang kita rasa macam, kita baca, macam ni je boleh tulis. Contoh, maksudnya macam itulah. Macam ni saja. Jadi kita rasa kenapa kita tak boleh. Contoh disebut oleh Puan Mawar tadi, saya tahun lepas, saya mendapat sagu hati 10 terbaik dalam pertandingan penulisan artikel COVID anjuran perpustakaan negara Malaysia. Okay, nombor satu dia untuk makluman para pendengar semua. Nombor satu adalah seorang guru pelatih berbangsa Cina. Saya tengok 1, 2, 3 yang pertama tu bangsa Cina lah, 2, 3 bangsa Melayu. Tiga yang dapat tempat teratas tu, tulisannya cukup-cukup ringkas. Dia ada monolog sikit, dia masukkan puisi sikit, pantun sikit, baca cerita. Sebagai contoh, saya ambil contoh mudah ialah anak dia monolog ataupun anak dia panggil ibu dia, kenapa hari ni kita tak pergi mana-mana? Okey, contoh-contoh. Jadi ibu dia berkata, kita dalam ni, kerajaan mengarahkan kita untuk sekian-sekian dari di rumah. Tentu saja dia cerita, cukup ringkas, tapi nombor satu. Dan itulah maksudnya, kita tulis banyak-banyak, kita dapat satu hati. Alhamdulillah lah. Tapi kat sini saya nak tekankan maknanya, kita bila kita buka buku, kita macam ni je boleh ditulis. Kadang ada buku, 2-3 buku yang isi dia seakan sama. Cuma diubah, kaedah, pendekatan ataupun dia punya cara huraian itu beza. Tapi isi dia sama. Huraian saja beza. Jadi di situlah tercetus idea untuk cabar diri saya dan juga untuk merasakan sesuatu baru. Bila kata buku dah siap tu, kali pertama buku dah siap, dia punya keterujaan dia ataupun excited dia tu lebih. Jadi pada ketika itulah nak ceritakan balik adalah tercetuslah idea dan bagaimana saya mulakan penulisan dalam menghasilkan sebuah buku. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, dan saya setuju apa yang Ustaz kata. Kadang-kadang kita baca tu macam ni saja, macam ni saja boleh hantar ke Abah, macam ni saja dia boleh menulis buku. Betul, saya tak nafikan. Kadang-kadang kita sendiri yang rasa macam ada korang nak baca, okey ke ayat aku ni? Tapi sebenarnya kalau kita tak mula sampai bila-bila pun kita takkan ada satu penghasilan penulisan. Dan sebagaimana yang semua orang tahu, bila pandemik ni berlaku, saya nampak sendiri daripada segi rakan-rakan yang lain yang buat program-program bedah buku dan sebagainya, banyak penulisan rupanya dihasilkan semasa musim-musim COVID ni. Itu hikmah macam Ustaz kata tadi kan, hikmahnya. Banyak juga kita boleh keluarkan idea ataupun pengetahuan yang baru daripada perkara yang berlaku sekarang. Tahniah Ustaz atas kemenangan. Masa tu kita Ustaz tanya saya nak masuk ke tak, kan Mawar? Saya tak masuk, Ustaz yang masuk. Lepas tu Ustaz yang menang. Rugi saya. Okey, seterusnya Puan Zeti mungkin boleh respon kepada soalan yang sama. Silakan. Okey, untuk buku Kerana Dunia Penuh Deria ni tadi, macam yang saya maklumkan tadi, saya terpanggil untuk menulis adalah sebagai satu saya punya apa nama? Baktilah kepada penulis-penulis baru ni kan. And Alhamdulillah buku ni pun dah sampai ke mana-mana, ke utara semua. Dan dengan buku ini jugalah saya membimbing rakan-rakan penulis-penulis baru dan lama. Dan yang mana buat masa sekarang ni saya ada membimbing lebih kurang dalam 50 orang penulis. Ya. Dan dari semua lapisan lah, daripada pensyarah kanan sampai suri rumah. Dan ada seorang saya punya apa menti saya panggil, beliau adalah seorang cashier di Petropump. Nampak So benda ni kalau kita nak menulis, actually dia tak semestinya kita kena ada background sastra tu tadi. Walaupun saya ada masukkan tentang latar belakang kita dan kesusasteraan Melayu ni sendiri, sebenarnya saya nak kongsi kepada you all bahawa sastra Melayu ni sebenarnya indah, unik dan istimewa. Dia antara sastra Melayu yang pada kurun 18 dulu pada kurun ke-18 menjadi satu karya-karya agung. Kalau kita tengok Sulalatus Salatin lah, Nisa Melayu, itu ada buku-buku yang lama yang kita boleh tengok sebab membuktikan bahawa orang Melayu pada zaman dahulu pun dah boleh menulis. Jadi buku ni adalah kesinambungan daripada hasrat saya itulah.
Jadi buku ni paling mudah lah. You all kena baca sebab apa saya gunakan bahasa yang paling mudah kan untuk dia orang faham. Okey, dan untuk buku kanak-kanak tu tadi eh, kalau tadi sorry, buku kerana dunia penuh deria ni, kalau Ustaz Rafi kata dia start masa pandemik COVID eh, saya settlekan buku saya, settlekan buku Ustaz Rafi selepas buku saya. Okey. So baik saja buku saya siap, Ustaz Rafi punya saya ambil dan saya belik siang dan malam buku Ustaz Rafi tu eh. InsyaAllah saya dah boleh ingatlah isi dia. Okey, dan buku ni ada cabaran dia sendirilah sama. Kalau kita nak menulis memang kita kena ada disiplin. Tak kira pagi, petang, siang, malam bila ada idea just terus duduk depan komputer. And kita kena catat. Kalau kita rasa kita tak ada dalam rumah, kita dalam kereta, kita tulis je apa poin-poin yang kita dapat tadi supaya kita tak terlupa. So bila kita dah ada depan PC, kita just celebrate sahaja idea kita tadi. Macam tu eh. Jadi untuk buku kanak-kanak pula, dia merupakan satu cabaran bagi kita penulis dewasa yang menulis, biasa kita tulis 300-400 muka surat. Tiba-tiba kita kena tulis, and kalau you nak tahu, buku kanak-kanak ni dia cuma ada 16 muka surat, 24 atau yes, ataupun 32 muka surat sahaja. Dan dalam satu muka surat, tulisan dia font kena besar kan, Cik Mawar cakap tadi kan. Lepas tu dia kena tidak lebih daripada 16 patah perkataan sahaja. So bayangkan macam mana kita nak kompres ayat tu menerangkan maksud tentang buku ataupun tentang muka surat tersebut. Yang kita tengok ni adalah buku bergambar kanak-kanak eh, Cik Mawar eh. Jadi dia punya tulisan, perkataan tu tak boleh banyak. Kecuali kita buat buku buku ilustrasi kanak-kanak. Berilustrasi dia lebih banyak teks berbanding gambar. Yang ini adalah untuk buku bacaan budak umur 7 hingga 9 tahun. Buku kanak-kanak dia ada kategori macam tu eh. Macam tu. Jadi dan saya nak cerita rakyat tadi. Cerita rakyat merupakan warisan dari mulut ke mulut, generasi ke generasi yang dulunya tidak dibukukan. Okey, setelah kita orang Melayu mengenal tulisan dan boleh membaca, barulah buku terhasil. Jadi kita terjemahkan cerita yang tadi kita bawa dari contoh penglipu lara ataupun storyteller eh, kita kata. Sekarang kita dah terjemahkan dalam bentuk naskah buku. Jadi itulah yang mencetuskan ilham untuk saya menulis buku, kedua-dua buku ni. Okey, terima kasih Cik Mawar. Puan Zeti, kalau dibandingkan dengan buku penuh, apa, dunia penuh deria dengan buku merah dan putih tu, merah dan putih ni lagi susah ya, lagi lama ya nak. Lama. Buku merah putih ni saya buat hampir 6 tahun baru keluar. Sebab apa? Sebenarnya buku ni saya hasilkan bersama-sama rakan-rakan yang lain. Dia, kalau tak silap ada 10 buku termasuk pensyarah kita Puan Suhana Muhammad, Puan Rosnani Masalih dan yang lain-lain daripada tempat lain lah. So ada dalam 10 buku, semua cerita rakyat dan cerita kanak-kanak lah. Buku ni dia lambat sebab apa? Dia prosesnya dia bila teks tu kita penulis akan diberi khusus asas dulu untuk menulis teks tu nak sesuaikan dengan kanak-kanak. So kita kena buat dia, kita belajar tentang kuras apa semua. Kuras tu kertas, tak tahu mungkin Cik Mau tahu kot eh. Kertas yang dilipat-lipat-lipat-lipat menunjukkan muka surat satu di belah kiri, muka surat dua di belah kanan. Itu dia nak menunjukkan macam mana bila benda tu di print nanti. Dia takkan duduk sebelah-sebelah satu dan dua. Dia memang agak payahlah untuk kita memahamkan. Itu waktu tu kita buat di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan di Johor. Kemudian untuk ilustrasi dan fon tulisan pula, kita diminta pergi kursus di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dan kita dikhususkan juga untuk belajar tentang benda-benda tadi itu. Kemudian kita lantik pula ilustrator. Kita minta ilustrator lukis dulu. Tengok dulu sesuai tak dengan kita punya teks tu tadi. Dia akan pulang kepada penulis dan kita comparekan betul tak teks tu dengan gambar yang digambarkan. Sebab apa kita tak berhubung sangat dengan ilustrator. Mereka melukis ikut fahaman dia orang. Kalau macam pada teks tu sendiri. So kalau kita agree, so dia akan teruskan menulis sampai ke mewarna. Kemudian dia ada proses lain lagi. Proses lain sampailah proses terbit. Dan ini lebih kurang 6 tahun.
Sangat-sangat Dan kita barulah kita tahu sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan ni sebenarnya sangat menyokong usaha-usaha penulisan. Jadi kita promotkan jugalah siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang penulisan ni perlulah merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya kira saya ada juga rakan-rakan di Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Mereka memang ada banyak program yang kadang-kadang kita tak tahu. InsyaAllah lepas ni kalau ada program tu kita cuba promosikan pada warga kita insyaAllah. Okey, seterusnya dalam setiap penulisan tu kan Ustaz mesti ada perbezaan ataupun keistimewaannya yang tersendiri. Jadi soalan saya seterusnya kepada Ustaz dan Puan Zeti, apa perbezaan dan keistimewaan buku Ustaz ni berbanding dengan buku lain di pasaran selain daripada buku ni compact, kecil, saya suka, senang nak masuk dalam handbag, apa lagi keistimewaan dan perbezaannya Ustaz? Silakan. Okay, masih sekali lagi. Okay. Katakan perbezaan ataupun keistimewaan tersendiri buku ni. Yang pertamanya untuk pengetahuan semua pendengar, tidaklah mengatakan sesuatu yang menjadi kebanggaan. Cuma saya sendiri tidak berkesempatan untuk menghadiri apa-apa bengkel ataupun khusus berkaitan penulisan. Jadi penulisan pertama saya dalam akhbar juga saya tak ada menghadiri apa-apa khusus. Itu juga dalam penulisan buku ini. Jadi tidak jadi sebab untuk kita tidak menulis. Jadi itu satu bagi saya keistimewaan bagi diri saya lah. Maksudnya kita melalui pengamatan kita banyakkan membaca, kita banyakkan melihat buku-buku. Jadi kat situ kita akan terjemah saja. Kalau kita kurang membaca, kita susah untuk terjemahkan dalam bentuk suatu buku yang lain. Sebab kita punya pengetahuan ataupun kosakata kita atau apa-apa yang berkaitan dengan penulisan akan kurang. Sebab kita tidak banyak baca. Jadi buku saya ni untuk makluman semua, pelbagai usia masyarakat pun dah memilikinya. Saya dapat makluman last daripada ada yang berusia warga emas, okay. Ada yang remaja, ada yang yang muda lagi, ada yang dalam pelbagai usia masyarakat, dan semuanya memberikan respon ataupun makluman last yang sama, iaitu buku ataupun isi kandungannya mudah difahami, ringkas dan padat. Itu memang tujuan saya menulis, saya kaitkan dengan dalam rutin harian kita. Setiap 13 ciri-ciri itu saya kaitkan. Saya ambil contoh satu je. Contohnya peraturan. Dalam tanda berkaitan dengan satu tajuk mengikut peraturan. Jadi peraturan-peraturan yang saya nyatakan itu, contoh-contoh saya bagi itu adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Peraturan di jalan raya, peraturan kehidupan kita semua. Jalan raya, lampu isyarat semua saya ada kaitkan dalam itu. Contoh-contoh yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Atau pelajar sekolah menengah, dia tahu lampu isyarat itu apa. Yang kita, status akademik ataupun staff-staff dan akademik tahu lampu isyarat itu apa. Begitu juga dengan warga emas. Jadi, bagi saya, buku saya itu satu saja yang saya rasakan adalah ianya mudah difahami, isinya ringkas dan padat. Maksudnya kita baca kita faham. Dua kali baca kita ingat, insyaAllah. Okey, itu perbezaan ataupun keistimewaan buku saya banding dengan buku-buku yang lain. Maksudnya buku lain ada juga macam tu juga, maknanya isi yang ringkas padat, tapi itu keistimewaan yang saya rasakan pada buku saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mengikut peraturan, ciri ke-6 dalam buku Ustaz, nanti kena baca. Seterusnya Puan Zeti, macam mana pula dengan Puan Zeti, silakan. Okey, untuk kerana dunia penuh deria iaitu menulis terapi jiwa ni, saya macam yang saya maklumkan tadi, saya sebenarnya menggunakan bahasa yang paling mudah difahami oleh pelajar, walaupun pelajar sekolah rendah sampai golongan dewasa. Kalau kita tengok dalam buku ni sendiri, saya dah nyatakan macam mana struktur penulisan tu sendiri. Kalau siapa baca dan dia follow satu-satu, insyaAllah memang dia boleh menulis. Sebab saya tengok ada rakan-rakan kita terutama di UiTM Johor sendiri, Puan Mawar, kalau saya boleh sebut nama lah, Dr. Syamsatun Naha. Asalnya memang dia menulis agak kaku, tapi bila kita baca balik karya dia yang baru-baru dengan saya, memang ada emosi di situ. Begitu. Itu yang kita nak. So bila baca buku ni, dia boleh membangkitkan semangat ataupun keinginan seseorang, menimbulkan keterujaan untuk menulis sesuatu.
Sebab apa, macam yang saya kata tadi, selain daripada minat, ciri-ciri seorang penulis kreatif ni dia kena adalah minat dan bakat. Tapi minat dan bakat dia tak ke mana kalau tidak bakat ada tapi tak minat, dia tak jadi apa. Kalau dia minat, dia tak ada bakat, dia boleh menulis juga sebab dia boleh belajar. Okey, dia boleh belajar. Dan bagi orang yang tak pernah menulis, jangan risau. Kalau baca buku ni, insyaAllah dia mesti boleh. Macam you all buat cerita, resepi lah, masak kan. Tak pernah masak pun lauk tu, but you ikut follow the ingredients kan. Lepas tu how to cook, macam mana dia buat, apa semua. Mesti you all boleh buat, betul tak? Mula-mula memang kita akan buat silap-silap di mana-mana. Itu biasa. Kat mana-mana pun orang buat benda yang sama dalam semua perkara. Tapi yang penting, bila you all baca and you apply apa yang dibaca, insyaAllah you all boleh buat juga. Okay? Itu je lah. Terima kasih Puan Ziti. Dan saya sebenarnya bila buka buku Kembara Daksina ni, saya selalu tersenyum kalau nampak satu nama ni. Saya tak tahu kenapa penulisan dia agak agak menarik minat saya dan buat saya tersenyum. This is my former lecturer, PM Dr. Ahmad Nawawi Yaakob. Saya tak tahu kenapa setiap kali saya nampak tulisan dia saya nak senyum, sebab tentu puan kena baca. Dia antara antara penulis yang banyak menulis lah dekat dalam Kembara Daksina ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada golongan sasar pembaca buku tulisan Ustaz dan Puan Zeti. Okey, orang putih kata apa? Target audience. Siapakah sebenarnya target audience ataupun golongan sasar pembaca bagi buku-buku yang dihasilkan? Silakan Ustaz. Okey, baik. Kata golongan sasar pembaca ni, berikutkan sasarannya di kalangan belia. Okey, supaya yang mana yang boleh kita nak bagi ataupun peluang kepada mereka untuk minat membaca. Jadi isinya ringkas, ringkas, padat, mudah difahami, dia minat untuk membaca lebih banyak buku. Tapi macam saya sebut tadi, buku saya ini adalah mudah difahami untuk semua lapisan masyarakat. Okey, jadi kalau kata golongan sasar tu, memang saya sasarkan kepada golongan belia remaja. Tetapi dalam masa yang sama, untuk memiliki oleh siapa saja tiada masalah sebab bahasanya mudah difahami. Itu yang penting. Saya tak ada gunakan bahasa-bahasa yang kata bombastik, bahasa-bahasa yang penuh dengan bahasa saintifiknya. Tidak. Memang bahasa yang kita hari sebut. Yang hari kita cakap, kita borak dengan orang lain semua, memang saya masukkan dalam buku tersebut. Okay, Ustaz, saya dah baca sikit-sikit kan. Katakanlah pelajar-pelajar di asrama, yang ramai pelajar kita duduk di asrama kan, nak buat usrah secara kelompok-kelompok kecil tu, saya kira buku Ustaz ni sangat sesuai lah untuk jadikan rujukan dan bacaan. Okay, isinya ringkas, padat macam Ustaz cakap tadi. Boleh Ustaz komen tak untuk pelajar-pelajar yang mungkin nak bawa buku Ustaz ni ke bilik-bilik ke bilik untuk usrahkan kawan-kawan mereka? Silakan Ustaz. Okay, memang sesuai. Sebab dalam tu ada 13 siri. Contoh kita ambil sebulan sekali dah cukup setahun. Satu lagi tu okay, bonus lah. Bonus. Bonus. Contoh bonus tu boleh lebih dalam bulan Ramadan, lebih contoh. Sebab apa? Sebab walaupun satu tajuk tu, bukan makna hari-hari dan sebulan tu kita baca satu tajuk, tidak. Tapi satu tajuk tu kita boleh olah. Olahan-olahan, ada beberapa contoh, setiap contoh saya bagi. Maknanya setiap siri tu ada beberapa contoh yang saya berikan. Jadi, daripada contoh itulah yang boleh kita amalkan, yang boleh kita praktikan dalam kehidupan seharian, yang boleh kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Tak ada masalah, memang saya sokong. Sekiranya dia jadikan suatu bahan untuk dikongsikan kalangan para pelajar. Terima kasih Ustaz. Dan kita ada respon sebenarnya daripada Ustaz Ahmad Nawawi ya. Dia kata menulis kerana ada desakan dalaman untuk dikongsikan ya. Meronta-ronta jiwanya ya, untuk mengkongsikan. Dan walaupun di FB dia kata kita boleh jadikan medan menulis. Okey, menulis daripada sikit-sikit dulu di FB, kemudian barulah dijadikan artikel dan kemudian boleh dijadikan buku. InsyaAllah. Okey, silakan Puan Zeti untuk golongan sasar buku Puan Zeti pula. Bagaimana? Okey, sebelum menjawab tu, ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan sebelum kita mula menulis. Yang pertama adalah golongan sasaran. Kenapa golongan sasaran ni kita kena fikir dulu? Sebab ia menentukan isu yang kita nak bawa, kedua gaya bahasa yang kita nak gunakan. Sebab apa? Kalau kita gunakan, kita pernah dengar jargon, kita pernah dengar selangor,
dan benda-benda ni semua adalah ada kelompok-kelompok tertentu yang akan menggunakan. Okey, kalau Selangor ni dia bahasa budak-budak muda lah kan, dia guna kan. Contoh dia kata tak ada buat apa, pisang-pisang eh. Kita pun tak tahu Encik Mawar pisang tu apa eh. Tapi saya pun dengar lah sebab kita ada anak kan, dengar dia orang cakap okey. Tapi macam jargon pula dia adalah, dia bukan rahsia yang digunakan oleh dalam satu-satu kelompok. Macam contoh kalau pensyarah ni, kita fahamkan dulu eh. Pensyarah ni dia akan guna ODL. Kalau kita kata orang luar tak faham ODL tu apa. Okey, lepas tu dia kata dia ada PU. PU tu apa? Orang luar tak tahu. Okey, macam bagi orang yang dalam bidang sahaja yang akan tahu. Tapi macam sama macam Ustaz Rafi juga, dalam buku ni kita tak ada guna jargon, kita tak ada guna Selangor. Maksudnya perkataan ataupun gaya bahasa yang kita gunakan adalah standard biasa yang kita tak ambil untuk budak sangat dan tidak juga pada remaja dan bukan juga pada orang orang tua. Maksudnya buku saya ni memang saya buat untuk daripada sekolah rendah hinggalah orang tua. Sebab apa? Saya selalu bagi talk di sekolah rendah, selalu dipanggil di Melaka, di Johor sendiri eh. Jadi mereka boleh baca juga buku ni. Jadi dia lebih luas lah berbanding kita nak buat buku ilmiah atau buku akademik eh. Macam tu. Okey, terima kasih Cik Mama. Terima kasih Puan Zeti. Okey, seterusnya, soalan seterusnya kita agak kesempatan masa, apa kesempitan masa, tapi kita cuba eh, kita cuba untuk cover semua yang telah kita rancangkan pada pagi ini. Soalan seterusnya ya kepada panel kita, kita nak tahulah pandangan Ustaz Rafi dan juga Puan Zeti tentang budaya membaca ya di kalangan staf dan pelajar UiTM pada ketika ini. Bagaimana kita sendiri sebagai penulis boleh memberi impak kepada budaya membaca ini? Silakan Ustaz Rafi. Okey, baik. Bagi kita nak menerapkan budaya membaca tu, okay, sebagai penulis, apa yang kita tulis tu kita bebaskan. Okey, apa yang kita tulis tu kita kongsikan. Baca tak baca yang pada awalnya tu kemudian. Itu cerita yang kedua. Sebab kita sampaikan. Ada saja perkongsian yang boleh, kalau kata sekarang ni mudah, kita forward dalam grup WhatsApp ataupun mencari Facebook atau apa-apa saja dalam email kita kongsikan, setidak-tidaknya rakan-rakan kita tahu kita ada menulis, dan setidaknya kalau tak tengok keseluruhan separuh ataupun tajuk saja untuk permulaan pun tak apa, dia baca lama kelamaan, sikit sebanyak insyaAllah dia akan minat untuk baca, nak mengetahui apa yang kita tuliskan. Lebih-lebih lagi kalau tajuk kita itu menarik perhatian pada pembaca. Itu saya punya pandangan pendapat sebagai penulis. Terima kasih Ustaz, dan silakan Puan Zeti bagaimana tentang budaya membaca di kalangan pelajar ataupun staf UiTM ni. Okey, kalau kita tengok pada kajian lah, kajian ni 2001 untuk daripada UNESCO punya katakan kat sini 22% atau melibatkan 5.5 juta dalam usia 15 tahun dan ke atas sebagai sasaran pembaca. Makna cuma sedikit lah yang kata dia tak minat nak membaca lah tapi kalau kita sasarkan tadi, kalau kita kata tentang pelajar ataupun remaja kita kata faktor, dia ada faktor tau yang menyebabkan dia orang ni tak nak membaca. You know why? Kalau buku tu tebal, susah nak dibawa, dia orang tak suka nak bawa. Okay? Lepas tu, kalau buku tu tak menarik, covernya tak menarik, tajuknya pun tak menarik. Tu sebab kalau kita tengok banyak buku-buku popular yang menggunakan tajuk-tajuk yang kan macam gitu tak sebutlah. Okey, tapi itu adalah faktor yang kita kena fikirkan macam mana kita nak menarik pembaca dalam kalangan remaja. Sebab remaja ni mostly dia orang akan suka buku yang simple, ringan, ringan means ringan dibawa dan ringan isinya. Dan cara mana kita menyampaikan idea kita dalam buku tu. Tidak menggunakan bahasa yang berat, kita ambil santai-santai sahaja Dan sekarang ni ada cabaran daripada e-book e-book. Sebab kalau kita tengok sekarang ramai 59% responden daripada 100 orang yang menggunakan e-book. Sebab ia mudah diakses menggunakan gadget lah. Sebab kalau kita tengok remaja sekarang, gadget tu memang tak pisah daripada dia. And dia lebih cergedik daripada mak-mak ni kan. Macam tadi pun kena minta tolong anak umur 3. Kalau tak memang tak nampak muka kat sini ni. Okay, jadi sebagai penulis ataupun penerbit, kita perlu mengambil kira tentang isu yang nak dibawa, gaya penceritaan atau penyampaian, lepas tu kulit buku dan judul. Itu yang akan menarik. Tapi memang rata-rata remaja sekarang memang membacalah walaupun tak sampai 50%. Okey, terima kasih Cik Mama.
Terima kasih Puan Zeti. Kita lihat respon daripada Puan Samsatu Nahar. Ya. Dia kata, menulis merupakan kompilasi ilmu atau cerita yang kita ada untuk rujukan pembaca. Sehari tulis selembar coretan. Dia bagi tips kat situ. Sehari tulis selembar coretan. Terima kasih di atas feedback yang diberikan. Okey, seterusnya. Saya sharekan saya punya presentation. Okay, kita ada bonus sebenarnya untuk rakan-rakan kita pada pagi ni, ada bonus. Ha, istimewa. Ya, kita tengok hari ni kita sangat bertuah kerana kedua-dua orang panel kita akan berkongsi penerbitan terbaru mereka. Ha, tak ada orang lain tahu selain daripada kita pada hari ini, slot ini kita bawakan istimewa ya. Boleh Ustaz Rafi sharekan kepada kami tentang buku Siang dan Malam Antara Suruhan Ilahi dan Realiti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Mawar. Okey, ini insyaAllah penerbitan terbaru saya dalam proses. Cover dah siap. Aku dalam proses untuk inilah penerbitan. Tajuknya ataupun judul berkaitan dengan Siang dan Malam Antara Suruhan Ilahi dan Realiti. Jadi saya cerita sikit lah, cerita banyak. Cerita banyak nanti dah tahulah segala-gala ni kan. Jadi, berkaitan antara suruhan ilahi dan realiti saya kaitkan dalam kehidupan seharian masyarakat. Lebih lagi yang berlaku dalam negara kita. Apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dan apa yang berlaku. Okey, itu. Dan apa yang seharusnya kita buat dan apa yang sepatutnya kita tidak lakukan. Itu yang saya kongsikan dalam penerbitan buku baru ni, Siang dan Malam Antara Suruhan Ilahi dan Realiti. Okey, masih insyaAllah masih dalam proses penerbitan dan sekiranya dah terbitkan, saya akan maklumkan lah InsyaAllah, namanya saya akan maklum kepada PDI lah sebagai kata apa, pusat ataupun tempat tumpuan ilmu di kalangan mahasiswa. Jadi insyaAllah doakan saya agar buku ni dapat diterbitkan insyaAllah sebelum Ramadan ni akan diterbitkan. Kalau tidak paling awal bulan 3, bulan depan, paling lambat sebelum Ramadan insyaAllah. Terima kasih. Kita share sikit je kan Ustaz, teaser sahaja, teaser sahaja. Okey, seterusnya saya memang tak sabar-sabar nak baca buku ni. Kita sepatutnya rasa bersyukur dekat UiTM Johor ni sebab saya tengok apabila rakan-rakan pensyarah ataupun rakan-rakan di pentadbiran sendiri menghasilkan buku atau menghasilkan pengisian, pihak pengurusan kita sangat support dengan keluarkan email dan naikkan notis ataupun poster dalam media sosial. So kita ada kelebihan di situ di mana pengurusan sangat menyokong usaha-usaha yang sebegini. Ini tahniah diucapkan. Okey, seterusnya kita ada buku daripada Puan Zeti juga. Silakan Puan Zeti, kita ada buku-buku sekejap ya, saya tunjuk. Novel dan juga buku ilustrasi kanak-kanak. Silakan Puan Zeti. Okey, untuk makluman, buat masa ni saya sedang dalam proses awal pembikinan novel dalam apa nama? Budaya, novel budaya, sastra budaya yang diberi judul Rawan Senja. Rawan Senja ni dia mengisahkan tentang pengelipur lara. Kisah pengelipur lara yang makin lama makin sirna, kata orang-orang makin tak tahu. Jadi buku ni insyaAllah pun akan diterbitkan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab dia, cuma Dewan Bahasa dan Pustaka ni proses dia agak panjang sebab dia ada peringkat-peringkat, ada step-step lah. Kita kena hantar sinopsis dulu, mereka semak, lulus baru kita buat perancangan plot. Semak, bila kata okey boleh start tulis, so kita akan mula menulis. Sekarang dalam proses menulis lah. Dan seterusnya ialah buku ilustrasi kanak-kanak berjudul Nikita dan Dunia Flora. Nikita dan Dunia Flora, ini buku ilustrasi. Dan satu lagi ialah buku bergambar kanak-kanak, Marisa yang Cerdik. Marisa yang Cerdik. Tadi Nikita juga dengan Dewan Bahasa. Marisa ni terbit di syarikat lain, di tempat lain, penerbitan lain. Dan seterusnya saya juga sedang menulis dalam antologi Muhasabah Cinta, dan satu lagi ialah penulisan buku solo. InsyaAllah akan dimulakan dalam waktu terdekat. Itu ada novel-novel lain, novel-novel popular yang saya sedang cuba buat lah. Cuma dia agak susah sikit sebab kita biasa menggunakan level bahasa atau laras bahasa tinggi. Jadi bila kena yang popular ni agak macam payah sikit Cik Mama. Kena gila-gila sikit dulu Cik Mama. Okey, itu je Cik Mama. Terima kasih.
Terima kasih Puan Zeti dan Ustaz kerana sudi berkongsi. Kita bagi teaser. InsyaAllah lepas ni kita akan tolong promotkan. Dan kita ada beberapa soalan ya. Kita dah masuk untuk Q&A punya session. Saya nampak sini ada soalan yang bertanyakan macam mana kita nak dapatkan buku ni, harga berapa, macam-macam ya. Sebelum tu jadinya untuk menjawab soalan-soalan ni, apa kata kita berikan peluang kata-kata terakhir ya, mungkin harapan nasihat yang ingin dikongsikan oleh Puan Zeti dan juga Ustaz Rafi pada yang nak mengikuti jejak untuk menjadi seorang penulis ya, dan di samping itu boleh terus promosikan buku-buku Puan Zeti dan juga Ustaz Rafi. Macam mana nak dapatkan ni, berapa harganya? Ramai juga orang yang dah chat dekat dalam ruangan chat, dia nak nombor telefon, nak beli dia katanya eh. Okey, silakan Ustaz Rafi. Okey, baik, terima kasih eh. Pertama sekiranya kita ingin menjadi seorang penulis eh, kita tak perlulah kita terus ke satu level yang tinggi. Kita mula daripada bawah tak ada masalah. Jadinya kita mulakan perusahaan sikit demi sikit, insya-Allah eh, lama kelamaan benda tu akan jadi sesuatu yang mudah bagi kita. Dan satu tips juga bagi penulis, sekiranya kalau kita berhenti menulis dalam satu tempoh yang lama, kita nak mula kembali itu susah. Hari sama juga lah kalau kita nak sambung belajar macam tu juga kan. Kita dah berhenti lama, nak syok kerja, nak sambung balik mula, memang kita akan berat. Jadi bila kali kita dah menulis, kita tulis. Tidak banyak, sikit demi sikit, tapi kita jangan berhenti untuk satu tempoh yang lama. Saya pernah ada seketika kan, tapi tidak lama sangat. Dalam 2-3 minggu, kita berhenti menulis. Jadi kita dekat situ dah jadi macam start lah sikit eh. Jadi untuk menjadi seorang penulis bukanlah satu, maksudnya bukan satu penulis macam saya yang terlalu hebat, tidak. Tapi untuk jadi penulis, satu yang kita kongsikan, kita kena biasa banyak membaca dan rajin untuk kita pointkan ataupun kita nyatakan apa-apa yang penting, kita tulis ataupun kita type, kita simpan. Jadi untuk dapatkan buku saya, penulisan saya ni dalam video ke syurga ni, sebab tadi dalam ruangan chat saya ada kongsikan, ada di beberapa link eh, dan Shopee pun ada, dekat dalam link Book Cafe pun ada. Tapi kalau untuk direct dengan saya, boleh mesej saya 013-2388-381. InsyaAllah siapa yang berada dalam program ni, harga dia berbeza pada harga sebenar. Harga buku tu 22, tapi harga dia beza lah eh, sebab dia berada dalam program yang dianjurkan oleh PTDI ni. Sama juga banyak kalau ada apa-apa promosi pun, harga akan beza khusus. Tapi kalau harga biasa adalah RM22. Jadi bolehlah eh, bagi yang belum memiliki dan bagi yang dah memiliki, alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat. Okey, boleh hubungi saya seperti nombor yang saya katakan tadi, 03-2388-381, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Lepas ni berdering-dering lah handphone Ustaz eh. Menerima panggilan nak dapatkan buku Ustaz. Seterusnya Puan Zeti, bagaimana pula? Okey, untuk semua saya nak pesan, kalau ada rasa nak menulis, kita tulis. Eh, kalau tak ada ilmu, kita cari. Eh, kalau tak tahu nak cakap mana, cari saya atau cari buku saya. Eh, dia tapi bagusnya berguru ni kena dengan ada orangnya eh. Sebab kalau Islam kata pun berguru dengan buku ni macam, kitab ni macam berguru dengan syaitan eh. Sebab apa, dia ada explanation lah, kita kata walaupun kita baca tapi kita kena juga cari gurunya. Tetapkan matlamat untuk menjadi penulis tu sebagai tujuannya adalah untuk mendidik ataupun berdakwah. Jangan kita menulis ikut syok sendiri dan kita menyumbang kepada perkara-perkara yang tak baik. Contoh dalam buku kita, kita letak orang bunuh diri, kerat tangan, ambil pisau, bakar diri apa semua, and kemudian pembaca baca and dia orang buat apa yang kita buat dan kita pun dapat juga sumbangan kat situ kan. And kalau untuk sayembara atau apa, jangan takut. Cuba je. Sertai sahaja sayembara ataupun peraduan. Eh, kalah menang, cerita kemudian. Yang penting kita masuk. Macam saya sendiri essay masuk kan, last minute masuk. Hari ni, tarikh akhir hari ni masuk. Tak sangka dia orang call dapat Johan eh. Mana kita tahu kan. Anekdot pun sama. Saya tak kelakar okey, tapi saya menang anekdot. Kelakar kan? Itu kat situ kelakar Cik Mawar eh. Okey. Okey kalau. Jadi cari ilmu, cuba tulis, jangan putus asa. Jangan malu nak tanya. Kalau saya, nombor saya senang 017-738-6845. Okey, itu nombor saya sendiri lah, insya-Allah saya akan cuba jawab eh. Okey, kalau untuk buku merah putih tu dia tak mahal eh. Untuk anak-anak baca RM8 sahaja.
Kalau untuk buku Kerana Dunia Penuh Deria ni baru RM15 sahaja. Okey? Jangan malu-malu. Jangan fikir nak bayar ke apa benda tu, cerita kemudian. Yang penting you all datang jumpa saya, saya akan bantu sedaya upaya saya. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi jariah lain kepada diri saya nanti. InsyaAllah. Terima kasih pemawar. Terima kasih Ustaz dan Puan Zeti atas perkongsian yang saya kira padat padat dan sungguh menginspirasi. Jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita dapatkan buku-buku ini di platform yang dinyatakan, di ruangan chat pun kita dah letak tu. Dan dalam tempoh kawalan pergerakan ni, kebanyakan daripada kita diarahkan untuk bekerja dari rumah dengan norma yang baru. Kita harap sesi yang kita buat di atas talian ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam menghasilkan penulisan mahupun nak meningkatkan lagi tahap pembacaan dalam kalangan keluarga dan juga bersama mungkin suami isteri anak-anak dalam musim PKP ni ya. Okay. Dan seterusnya kita ada kuis sebenarnya. Kita ada kuis sebenarnya, saya sharekan. Kuis kita ni ada hadiah misteri, ada hadiah menarik yang kita akan bagi kepada 3 orang yang bertuah. Okay, saya presentkan, boleh nampak ke? Kuis gemersik alunan bertinta emas. Boleh nampak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bacakan soalan kuis ni berdasarkan daripada buku tulisan Puan Zeti sendiri, Gemersik Alunan Bertinta Emas. 3 orang pemenang macam saya cakap tadi akan menerima hadiah misteri yang terpantas dengan jawapan yang betul. Boleh nampak ke skrin saya? Boleh? Puan Zeti boleh nampak? Okey. Kalau tuan-tuan lihat di sini, tuan-tuan dan perempuan kena hantar jawapan ke WhatsApp Business PTDI 07-935-2352. Ini adalah nombor WhatsApp PTDI 07-935-2352. Saya dah bagi contoh kat situ, katakanlah nama Ahmad. Ahmad dan nombor pekerja ya, berapa? Katakanlah 223 sekian-sekian-sekian. Dan berikan jawapan kepada pantun yang saya baca ni. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Kita ada 3 pantun. Saya bacakan sekarang ya. Boleh? Okey, boleh respon kat ruangan chat boleh atau tidak? Saya bacakan pantun ni sekali sahaja. Okeylah, saya bagi 2 kali lah. 2 kali sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan kena detect apakah tajuk pantun ataupun cerita rakyat daripada pantun yang saya berikan ini. Okay, ready semua orang? Ready ke? Kat ruangan chat? Okay, untuk pantun pertama, saya bacakan. Semalu melata berhujung tirus, tumbuh berpetak tepian melungkar. Bangau derita berbadan kurus, malang si katak dibaham ular. Okay, sekali lagi saya bacakan. Tersasul-sasul pula bagi ni. Semalu melata berhujung tirus, tumbuh berpetak tepian melungkar. Bangau derita berbadan kurus, malang si katak dibaham ular. Okey, ni cerita rakyat tajuk dia apa? Okey, cerita rakyat tajuknya apa? Nombor 1. Yang kedua, okey, saya bacakan yang kedua. Tumbuh rebung di hujung rejang, tepian rawa merimbun ara. Bertikah santubung dengan sejenjang, bergadai nyawa, dambakan putera. Okey. Cerita rakyat yang apa? Yang mana yang ni eh? Tumbuh rebung di hujung rejang, tepian rawa merimpun ara, bertingkah santubung dengan sejenjang, bergadai janji ataupun bergadai nyawa, dambakan putera. Ini cerita rakyat apa tuan-tuan dan puan-puan? Okey, pantun kedua. Dan pantun terakhir. Okey. Jalan merentas 7 ketangkak, hati berdebar nantikan putera. Laju memintas si arnab bongkak, kura bersabar muncul juara. Okey. Jalan merentas 7 ketangkak, hati berdebar nantikan putera. Laju memintas si arnab bongkak, kura bersabar muncul juara. Cerita rakyat tajuknya apa yang ketiga ni? Okey, dapat ke tidak 3-3 pantun saya ni? Okey, kalau dah dapat ataupun dah tahu ketiga-tiga ini, okey, tolong WhatsAppkan di nombor tadi tu. Dan saya dengar dah handphone saya berderu-deru masuk notification. Kita tengok siapa yang bertuah
Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan siarkan nama pemenang berserta gambar insya-Allah sejam daripada sekarang. Kita akan tengok siapa yang jawab tepat dan cepat. Ya, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah di media sosial kami selepas ini untuk mengetahui siapakah pemenang. Okey. Seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita dah sampai pun di akhir sesi. Untuk itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Rafiuddin. Terima kasih Ustaz. Puan Zeti, terima kasih. Sama Cik Mawar, terima kasih mengundang. Ya, sebab kita rasa banyak ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini dan semoga ianya dapat memberi manfaatlah kepada diri saya sendiri, kepada rakan-rakan yang lain yang bersama kita pada pagi ini. Dan terima kasih ya kepada penonton yang bersama kita. Kalau saya tengok dekat sini ada dalam 100 lebih, 146. Tadi saya tengok 180 lebih. Terima kasih ya kerana tak jemu-jemu memberikan sokongan terhadap program PTDI. Dan kita ada QR code yang akan dilampirkan sebentar nanti, dan juga Cik Roslan Maknoor saya kira ada bagi link kepada kehadiran pada program pagi ini. Sila daftarkan kehadiran untuk mendapatkan jam latihan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan buku-buku yang dinyatakan. Oleh itu, selamat tengah hari, selamat menjamu selera dan jumpa lagi insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.